Dia sendiri yang dia yang keluar mulu jumlah 400 itu dari Bu Tuti. Dari almarhum, bukan dari saya. Karena sudah bersatu saya dengan satu PH dengan Yuris. Tadinya Jadi intinya gini, dari bahasa apa abang mulai tadi kan, bahwasanya janjian tanggal 17-nya karena macet, ya kan, takut macet kan, ada di Purwakarta waktu itu kan, enggak, saya juga di Bandung. Oh, lagi di Bandung. Soalnya kan 17-nya suka ada janjian sama almarhum Bu Tuti itu tanggal 17 aslinya gitu kan, tanggal 17 ke sana. Tapi saya nolak, takut macet di jalan, banyak yang pawai. 17 pawai. Kayak males macet. Udah besoknya untuk pembelian tanah TKP itu. Tapi dia uangnya ke saya nggak bilang berapa. Tapi dia mau bayar hari itu. Nggak tahu separoh apa lunas gitu kan. Nggak tahu, nggak hafal sih. Kalau di total itu 400 jutaan. 400. Dia nanyain berapa? 400-an paling nyewa gitu. Dia sendiri yang keluar mulu jumlah 400 itu dari Bu Tuti. Dari almarhum, bukan dari saya. Akhirnya janji tanggal 18. Iya. Itu udah komunikasi sama almarhum. Tanggal 18 aja saya ke sana gitu, enggak? Sebelumnya dia nelpon. Tanggal 17 itu saya nelpon, enggak bisa. Malas macet. Udah ya besok. Ya sekuat. Oh, besok 18 berarti? Ya, pas kejadian. Kejadiannya 18 lah. 18? Ya, malam 18 lah gitu kan. Iya, pagi 18 lah. Malam. Kalau Bapak datang tanggal 17 mungkin nggak kejadian. Udah dibayar duitnya. Udah dibayar malam duitnya itu. Saya ini malas macet. Menghindar macet. Yang ditakutkan nggak ada apa, pawai. Pawai itu kan males ya. Mana sih orang lomba gitu kan. Lomba kan jarak jalan. Gitu. Berarti tanah tersebut atas nama keluarga. Keluarga. Bukan. Harus siapa itu? Masih nama orang ya. Oh. Masih nama orang. Kalau punya saya mah udah nama ibu. Nah, terus yang ditempatin itu tanah siapa awalnya? Tahu sih, nggak apa sih. Kakeknya kalau saya. Awalnya nggak apa. Oh, mau bayar ke AA itu, Aridi, bagaimana? Ya, itu kan yang beli teman saya. Waktu itu belum meninggal dia. Ya, nanti disampaikan, tahu juga dia ada bukan punya saya tanah itu. Nanti tolong sampaikan nih, saya mau bayar. Tapi lewat saya. Berarti bukan tanah keluarga ini, bukan ya? Bukan tanah keluarga Pak Yosep. Udah dijual. Oh, tadinya punya Pak Yosep, udah dijual ke teman AA. Ya. Terus teman AA-nya meninggal. Enggak, sebelum. Oh, sebelum meninggal. Belum meninggal. Jadi AA ini perantarain ke situ. Tapi saya belum ada dia, nggak akan bilang dulu ke yang punya. Kalau udah ada dia, baru nih tanah aku gitu. Karena Bapak dikuasain, dikasih kuasa. Nggak juga sih, teman dekat. Oh, teman dekat ya. Jadi ini tanah aku, nih silakan.